Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi YouTube channel. Pada hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan bagaimana cara nak guna flaring tool. Saya ada dua jenis flaring tool. Yang first saya beli flaring tool jenis ni. Okey, jenis ni saya beli mula-mula yang saya buat lah. Saya beli dekat hardware, tetapi dia tak ada jenama. Tak pasti lah, dia tak ada jenama macam ni bentuk dia. Okey, harga dia pun dalam lingkungan dalam RM50 bawah lah, dalam 40 lebih ni tu lah saya beli. Okey, macam ni. Okey, dia punya nombor-nombor yang terdapat dekat lubang ni, lubang untuk kita nak ni lah, kita nak buat bentuk di ujung kupel ni. Okey. Kupel ni kita nak pasangkan ring. Ring nut tu untuk kita ikat pada valve pada kompresor. Kupel kecil dan kupel besar. Okey. Okey. Dia ada terdapat 14 12 8 6 10 15. Ni mungkin saya tak pastilah, ni nombor-nombor ni mungkin saiz saiz kupel ni. Saiz kupel dan ini adalah penekan dia. Penekan kita selepas kita pasang kupel ni kat sini. Okey, kita pasang dan kita akan tekan menggunakan inilah. Menekan ni alat tool yang ni lah untuk flaring tool ni. Okay, kita akan pusing. Okey, yang masalah sekarang ni yang untuk flaring tool ni. Okay. Okay, saya buka kan dia punya kunci kiri dan kanan. Okay, untuk saiz kupel ni, saya rasa ni nombor ni mungkin 1/2. Ni 1/2 untuk kabel ni. Dia, untuk kupel yang saiz atau 1/2 ni, dia akan pakai kat sini. Okey, kalau kita nak buat dia lebih kurang dalam satu hun lah, satu hun macam tu lah. Dia tak boleh lebih. Saya tunjuk contoh lah. Masa saya pakai ni lah, dia punya flaring tool yang ni, engine yang lama saya beli yang mula first ni. Okey, saya kunci kiri dan kanan. Saya kemaskan. Okay, saya letakkan dekat sini. Bagi dia sengit macam tu. Sengit macam tu. Okay, saya tepatkan dia punya ni lah. Pemusi ni di tengah-tengah kupel ni. Saya pusing. Sini kecil dan sini besar ikut ukuran yang satu yang saya buat tadi. Dia tidak sekata. Lepas tu dalam ni pun dia jadi bincangan
kemik. Dia masuk tidak sekata dia punya besar ni, dia kemik ke dalam. Jadi macam ni dia akan mudah bocor lah. Mudah bocor. Jadi kalau kita pasang esok dekat valve, dekat kompresor tu, untuk sambung kita pasang ring nanti. Kita pasang ring, kita nak kunci mana ni yang dia punya lebihan ni jadi tidak selari, besar dia. Dia akan cepat mudah bocor lah kalau kita kunci esok. Kita kunci, kunci nut esok akan jadi bocor. Saya pun ada pergi ke hardware dan bertanyakan lah berkenaan flare tool ni yang saya beli ni. Okey, pendapat untuk yang si penjual hardware tu, dia sarankan saya beli satu ni lah, satu jenis flare tool yang jenis value. Okey, dengan harga dia dalam $160. Harga dia $160 satu set. Saya baru dapat benda tu. Tapi saya dah test sebelum selepas saya beli tu, saya dah test dia punya ni lah bentuk sini agak berbeza lah dengan saya pakai flint tu yang ni lah. Memang berbeza. Ok, lepas ni saya akan tunjukkan flint tool yang saya beli tu, jenis value. Ok, okay, ini adalah box flaring tool jenis value. Okay, jenama ada value sini. Jadi ni VFT -808-1 flaring tool. Di belakang ni gambar dia bentuk dia macam ni. Flaring tool value VFT -808. SS spacing accurate tube flaring. Okay, cara pemasangan dia macam ni. Okey, dia bukakan di hujung dahulu, dia pasang macam ni. Dan dia kunci di tepi dan di atas. Okey, ni bentuk couple yang dia buat ni lah. Lepas ni saya akan tunjukkan cara-cara nak guna flaring tool yang jenis value ni. Okey, saya bukakan box ni. Okey, ni. Okay, klip kiri yang kanan ni. Okey. Dia punya set dia tidak banyak. Hanya yang untuk pengunci ni. Pengunci ni dan dia punya pengapit untuk ni lah, lubang untuk kita nak masukkan ni lah kupul pipe ni. Okay, ni size dia. Okay, ni size dia. Macam tu bentuk dia. Dia punya ni untuk penahan masukkan di dalam lubang ni. Macam tu. Okay, ni saiz dia 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 5/16, 1/4. Okay, dia nama value. Okay, dia punya ni perenggan-perenggan setiap kita ni lah, kita nak kunci nanti, dia ni dia punya garisan ni, kita akan centerkan mengikut tanda yang dia bagi ni. Okay, yang tepi ni dia punya ni lah, dia punya klip yang kat sini, klip kat dalam ni, klip kat dalam ni dengan klip yang besar ni pengunci, dan klip yang macam bearing ni. Okay, dia boleh tekan ke bawah, kena naik ke atas spring ni, macam spring. Okay, lepas ni saya akan tunjukkan cara-cara nak pasang ni lah, nak pasang dia punya flaring tool ni yang jenis value ni. Okey, dia ada cara dia ni nak pasang. Okey, macam ni. Okey, kalau tuan-tuan sekiranya tuan-tuan beli flaring tool yang jenis value ni, okey, tuan-tuan nak pasang, tuan-tuan pastikan dia punya pengunci ni buka habis. Kita nak mengelakkan daripada tercalar dekat sini. Dekat purata atas ni. Kita buka habis macam tu. Bagi dia rapat ke sini. Okey, yang ni pun tuan-tuan longgarkan. Longgarkan, buka habis macam tu. Longgarkan. Okey, tuan-tuan nak pasang macam ni, tuan-tuan pastikan dia punya yang lekuk macam ni, lekuk yang tulisan ni. Okey, pastikan berada di macam ni. Tuan-tuan nak pasang hidup macam tu, tuan-tuan pasang macam tu, lekuk sini kan, yang dia purata atas ni kat sini. Okey, macam
Tengok pasal ni. Tuan, bukakan dia punya macam tu. Buka macam tu, masuk. Masuk macam tu. Dah, dah masuk ke dia punya klip ni. Tuan-tuan kapak ni, tuan-tuan tolak. Okey, macam tu. Pasang dia. Ha, dia akan sangkut macam ni, klip macam ni. Selagi tuan-tuan tak buka macam tu, lagi tu dia takkan, dia akan lekat kat sini lah. Tak tercabut. Tu. Tuan tolak, tuan-tuan nak pakai saiz mana? Saiz 1/4. Tuan-tuan tolak kat sini. Tolak kat sini. Pastikan. Okey, tolak kat sini. Tuan-tuan. Okey, tolakkan lagi ke depan. Pastikan dia punya ni. Mata yang bawah ni bertentang dengan lubang yang kupul yang kita nak buat nanti. Itu. Tuan-tuan boleh tengok dia punya garisan kat sini yang macam ni. Dia berada kat sini. Betul center ni, tepat lah dia punya pengunci ni dengan lubang kupa di bawah ni. Ini bawah dia. Kupa kat sini. Kupa kan maksudnya kan nak pakai ujung ni. Saiz yang ujung ni. Mesti dia berada kat betul center dengan tengah-tengah ni. Dan berpandukan dia punya garisan ni. Garisan ni. Tu garisan yang nampak ni. Mesti tepat lah lubang yang kupa kita nak nak buat nanti. Aduh. Kalau tuan-tuan nak pakai saiz ni 1/2, tuan-tuan tolak, hanya tolak saja. Sini dengan kunci lagi. Tolak lah ke depan 1/2. Okey. Sampai ke klip ujung ni, tanda sini, tuan-tuan berhenti. Tuan-tuan tengok belakang ni. Okey, yang ni tuan-tuan nak pakai kan. Macam tu. Tepat itu. Mesti yang ni akan tepat ke lubang kupel yang tuan-tuan nak buat nanti. Macam tu. Tuan-tuan pusing. Dia nampak dia punya mata yang penekan dekat sini, dekat tengah ni. Okey, sebelum tu tuan-tuan kena kunci dulu. Kunci tepi ni dulu. Bagi ketat. Bagi ketat macam tu. Okey. Lepas tu tuan-tuan baru buat kunci kat sini. Lepas ni saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan cara-cara nak menggunakan filter tool jenis value ni. Saya akan pasangkan copper pipe kat sini nanti. Longgarkan, nak buka, longgarkan. Polok lebih hujung. Ini tuan-tuan kena longgarkan dulu. Sebab dia tersangkut dalam tu. Longgarkan habis, tolak ke depan. Okay, sampai sini, tuan-tuan tolak macam tu. Tarik keluar. Okay, macam tu. Gunakan flurry tool jenis value ni. Okay, saya ambil copper yang saya nak buat ni, di hujung ni. Okay, sini saya tunjukkan sebagai tutorial lah untuk contoh cara-cara nak menggunakan flaring tu jenis value ni. Sekiranya tuan-tuan telah membeli lah jenis value ni dan tertanya-tanya macam mana kita nak menggunakan ni. Okay, untuk malam ni saya nak share dengan tuan-tuan cara-cara nak menggunakan flaring tool jenis value ni. Okay, ini adalah copper pipe untuk penghawa dingin. Okay, yang untuk ke kompresor lah, daripada indoor dia ke kompresor untuk gas, gas pengawal dingin di rumah kita. Okay, cooper ni saiz dia jenis saiz 1/2 persamaan dengan 3 hun. Ni 3 hun. Okay. Tuan-tuan yang first, tuan-tuan kena masukkan dahulu dia punya ni lubang ni, pengapit lubang ni ke dalam, dia guna penekan flaring tool ni. Okey, tuan-tuan nak pasang, pastikan yang ni ke dalam ni dulu, macam tu. Masukkan ni ke bawah. Masuk ke bawah, tuan-tuan buat bukakan dia punya macam ni, akan masuk macam tu. Okey, masuk. Okey, tuan-tuan tolak ke belakang ni. Dia akan sama. Tuan-tuan tolak ke depan. Okey. Okey, tuan-tuan nak masuk pipe ni. Macam ni. Susah kan? Susah. Dia terkapit. Okey.
tuan tolak dulu ke depan ni, dia punya ni, macam tu. Dia tidak akan terjatuh, tidak akan tertanggal, macam tu. Ni sebab kita kapik kat sini, yang ni buka dia tahan kat sini. Ni dia tahan kat sini. Dia tidak akan jatuh. Kalau tuan-tuan buka je ni, dia akan terjatuh lah, dia buka je ni. Tuan kena duduk dulu, dia tak akan terjatuh. Okey. Tuan nak pasang kupul ni, tuan-tuan tolak ke depan. Macam tu dia akan buka. Tuan-tuan pilih lah saiz kupul yang tuan-tuan nak buat ni. Okey, macam saya untuk saiz 1/2 ni, saya tak kat sini. Saya katik kat sini dulu. Katik kat sini dulu, saya tolak. Tolak ke depan ni bagi dia grip. Macam tu. Buat dalam satu hun lah. Saya buat satu hun dulu. Tolak, tolak sampai dia punya lubang ni bertentang dengan kupul kita ni. Tentang kupul yang kita nak buat ni. Tolong tolak. Jadi klik macam ni. Okey, dia tepat. Dia akan klik macam tu. Dia masuk klik. Tolak. Okey, klik. Klik dia punya tu. Tonton pusing. Pusing dia ni. Kunci ni. Okey, bagi ketat. Tu. Okey. Okey, dia dah sama dah masuk. Tu. Macam tu. Tonton pusing. Pusing pengunci ni di atas ni. Kepala ni, tonton pusing. Ikut arah jam. Ikut arah jam. Slow slow. Okey. Okey. Tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan boleh tengok dia punya ni mata yang kita tekan ni, mata di bawah ni masuk tepat betul dengan lubang kupul yang kita nak buat ni. Nampak. Tu, nampak dalam tu. Tepat. Sambil tuan-tuan pusing, sambil tuan-tuan tengok. Okey, dia masuk tepat ni tu. Tuan pusing. Pusing habis. Pusing habis. Dia kalau habis, ini yang kepala ni dengan sini, dia akan jadi jarak. Dia akan lock lah. Tuan-tuan tak tak boleh sampai habis. Dia akan lock sendiri, automatik. Mana tuan-tuan boleh buka lah ni. Ini buka macam tu. Buka tu. Buka. Buka. Tadi dia rapat. Sampai ke tahap yang dia nak rapat tu, dia akan dia akan renggangkan kat sini. Dengan sini dia akan renggang. Dia akan ada tu buka besar tu. Buka besar tu. Okey. Dia klik dia macam tu. Kat mesin ni. Okey. Okay. Dia lock lah. Dia duduk. Lock. Mana habis lah. Dia terbuka. Tuan boleh longgarkan yang ni. Macam ni. Tuan longgarkan. Yang ni pun tuan boleh buka. Longgarkan. Longgarkan. Longgarkan habis. Sehingga rapat ke atas. Kita tak nak bagi cala dia punya atas ni, permukaan atas ni. Okay, habis. Tuan longgar kabel ni, tolakkan keluar. Itu. Okay, tuan-tuan buka ini. Okay. Okay, tengok perbezaan yang yang saya pakai yang first tadi dengan dengan yang fairing tool ni value ni. Dia tepat. Dia purata dia punya besar ni sama. Sama. Tepat. Dan cantik lah. Perbezaan. Okay, yang ni yang saya buat yang pertama tadi. Yang pertama tadi saya dah potong lah. Okay.
Okey, yang ni yang saya buat awal tadi, yang gunakan flaring tool yang jenis ni. Flaring tool jenis ni. Okey, flaring tool jenis ni yang saya buat awal tadi. Okey, hasilnya saya dapat macam ni. Okey. Dia tak bendin, ini besar. Lepas tu hujung ni dia kecil. Sedangkan awal tadi pun saya dah letak ikut ukuran lah. Tapi dekat sini saya kapit betul-betul ikut ukuran, tapi saya dah kunci ketat apa semua. Dia jadi berat sebelah. Ni sikit dia punya lekuk ni sikit, dan sini jadi banyak. Jadi tak balance. Selepas saya gunakan flaring tool jenis value ni. Okey. Okey, ni hasil dia. Macam ni balance. Sama besar. Keliling ni sama besar. Sama besar. Dia punya flaring tone value ni agak berkualiti lah penggunaan dia. Sebab harga pun agak tinggi jugalah, RM160. Dan ini RM50. Tetapi boleh lah untuk permulaan. Yang permulaan tuan-tuan nak buat, untuk nak mulakan untuk dalam bidang ni lah, bidang untuk pengawal dingin. Sebab kos dia agak tak tinggi. Untuk permulaan nak untuk belajar, boleh pakai yang ni lah. Boleh gunakan yang ni dulu. Sebab saya first mula-mula pun saya pakai yang ni dulu. Lepas tu dah lama saya betul serius dalam untuk pengawal dingin ni. Saya cari yang untuk yang terbaik lah. Sebab saya tak nak nanti kita buat pemasangan kupel ni di rumah customer bocor. Saya kena keluarkan modal lebih sikit lah untuk beli dapat yang ni. Tapi memang puas hati lah penggunaan dia. Memang cantik ada punya ni. Kalau kita masuk valve sini pun, masuk valve dan kita masuk nut ring. Nut ring pun sini masuk ngam-ngam. Lepas tu sini pun kalau valve dia masuk rata. Macam tu rata. Masuk rata. Dia takkan, insyaAllah dia takkan bocor. Macam tu. Saya bagi satu contoh lah macam ni. Dia takkan bocor. Kalau macam ni, seolah-olah dia tekan bocor. Dia punya ni, kalau bayangkan ni valve kompresor masuk ke kupa kita pasang ni, dia masuk ngam-ngam dengan dia punya valve ni. Kalau yang ni macam tu. Jadi ke sini rata, sini jadi renggang. Sini jadi renggang. Sebab dia punya ni, kita buat tadi yang menggunakan flaring tool yang jenis ni, dia jadi ni. Ni perbezaan lah. Perbezaan sebab mungkin harga lah. Harga dan kualiti barang. Hasil kerja kita ni pun macam ni lah. Jadi, tapi untuk permulaan, saya tak cakap benda ni flaring tool ni tak bagus. Tapi untuk permulaan, tuan-tuan boleh mulakan pakai yang ni lah. Dia pakai yang ni dulu. Sebab ni, kalau kita nak beli kos ni, kos agak tinggi sikit lah. Permulaan untuk belajar boleh pakai yang ni. Pakai yang ni. Okey, dah habis. Dan tuan dah buat menggunakan cooper tadi. Tuan nak buka. Tuan bukakan di belakang ni macam tu. Dia akan terbuka, dia akan merapat sini. Tuan tolak keluar. Itu tolak keluar. Macam tu. Buka. Okey, sampai itu saja untuk tutorial saya untuk kali ini. Cara-cara nak menggunakan flaring tool. Dua jenis ni, jenis yang pertama ni value dan jenis yang kedua ni saya tak pasti jenama dia. Okey, yang jenis ni. Sampai itu saja untuk tutorial saya untuk hari ini. Cara-cara menggunakan flaring tool untuk kupel. Kupel pengawal dingin ke outdoor compressor. Cara-cara menggunakannya, sekiranya bermanfaat, mohon share, subscribe, komen channel saya. InsyaAllah di masa akan datang saya akan kongsi dengan tuan-tuan lagi. Okey, baik. Assalamualaikum. Jom DIY.